yang semasa yang Muhammad Menteri duduk di sebelah sini, yang Muhammad Menteri sebut walaupun tak setuju dengan GST tapi minta kutipan GST itu diserah dan dikembalikan kepada Pulau Pinang. Jadi adakah kerajaan sekarang bersedia untuk menyerahkan kuasa kepada kerajaan negeri untuk mengutip cukai-cukai dan juga melupuskan hutang negeri Pahang, kerana adalah untuk hutang yang tertinggi adalah untuk membekalkan bekalan air bersih pada penduduk negeri Pahang. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih soalan tambahan daripada bekas yang berhormat Timbalan Speaker. Di sini tentu saya amat tertarik dengan soalan yang dibuat tadi, kerana hanya selepas pergi belah sana baru membuat cadangan sedemikian. Itu cadangan dia dulu, bukan kita cadang. Timbalan Speaker mana boleh bahas. Menteri menjawab. Itu cadangan yang Berhormat Bagan dulu. Duduk. Kita bagan jadi Menteri Kewangan. Enggan nak buat atau tidak? Bila duduk sana baru tak fikir. Dulu tak tahu fikir. Bila bagan jadi Menteri, Menteri nak buat atau tidak? Jangan. Duduk. Ini cadangan bagan, waktu bagan jadi Menteri. Sini dulu. Dia dah ada kuasa. Bila duduk sebelah sana baru tahu fikir. Boleh. Duduk dulu. Nanti saya dengar speaker buat ruling sekejap di sini. Ini bukan sesi berdebat. Ini soal jawab. Tapi Yang Berhormat Menteri yang mulakan. Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Menteri yang mulakan. Boleh kerapkan balas speaker lagi. Ada soalan lain, banyak soalan hari ini. Boleh memandangkan bahawa ini adalah satu show yang diutarakan selepas pergi sana. Kita meminta Yang Berhormat boleh membentangkannya kepada pihak kementerian dan kita... Alamak, standar Tuan Menteri. Awak belah sekarang. Kita beralih sekarang kepada soalan kedua. Saya silakan yang...